mencari Islam daripada Islam sebagai agama, maknanya melakukan suatu perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu jadi murtad. Seseorang jadi murtad bila diambil Islam daripada Islam sebagai agama. Dia pilih Kristian sebagai agama, dia pilih Buddha sebagai agama, dia pilih Hindu sebagai agama. Nampak? Bila dia pilih sebagai agama, jadi dia kata apa? Orang tu tidak diterima daripadanya, mana murtad. Ada satu lagi lah, mencampur adukkan ajaran agama tadi, Islam ni, dengan ajaran agama yang bukan Islam. Ini pun dikhawatiri. Satu, jangan sampai dalam kita menganut Islam, jadi orang Islam, kita masih lagi mengamalkan amalan orang-orang kafir yang boleh bawa kepada khurafat, boleh bawa kepada syirik. Ini dia. Ini kadang-kadang ada yang boleh bawa kepada rosaknya amalan agama dia. Ini kita lihat macam contohnya orang muda sambut Valentine dia. Walaupun benda itu tidak menyebabkan dia termurtad, tapi boleh menjejaskan akidah dia. Menjejaskan akidah dia. Sebab apa? Dia mengikut cara orang-orang kafir kehidupan mereka. Din, iaitu milah cara hidup. Sama juga, dia pun sama April Fool. Kadang-kadang khurafatnya macam khurafat orang-orang Hindu percaya. Kan? Roh tu balik ke rumah. Maka hendaklah ditahlilkan. Ha. Tahlil cara Hindu itu. Rupanya semalam Hindu dia sambut dia punya tahun baru dia. Kan? Orang Hindu. Kita ada satu mahram, dia pun ada satu mahram dia lah. Tapi dia lah. Kan? Ha. Amat tak? Yang jirat sebelah saya kan. Kita hari ni makan-makan tahun baru. Tahun baru apa? Tahun baru India lah, Hindu lah. Kan? Nah, dia ada. Kan? Orang pun sambut. Kita kalau bulan Muharram, baru tahu je. Kadang-kadang kan. Ni bulan Muharram, dah Muharram dah. Kita kan muhalal je tu. Kan? Ya. Macam-macam. Kadang-kadang benda khurafat. Ya. Saya pun pernah tanya satu orang ni, dia masuk Islam, dia asal Kristian. Lepas tu dia ceritalah pasal agama-agama yang sesat, ajaran-ajaran sesat dalam Kristian. Dia kata antara yang sesat dalam Kristian ini, bila tak sambut birthday. Jadi saya pun tanya, kenapa? Dia cakap, dia kata birthday ni syiar agama Kristian. Siapa yang buat, this is the real Christian. Kalau tak buat, it's not the real Christian. Dia bukan real Christian. Dan dia sesat. Dia. Jadi, lepas tu saya terfikir. Dan banyak orang saya tanya, ataupun syekh-syekh Arab pun, dia tak tahu maklumat ni. Jadi, macam saya tanya diorang kan, kalau kita sambut amalan ini, bukankah menyamai orang-orang Christian? Ha, sampai sekarang pun dia tak jawab. Dia kata, macam sambut maulid Nabi, tak boleh lagi. Dia cakap, maulid daripada Nabi macam mana? Sedangkan orang Christian buat. Ha. Lepas saya dengar tu, masa tu anak saya kecil-kecil lagi lah, bila nak sambut je birthday, saya tak buat. Tapi kalau orang lain buat, taklah saya menghalang, cuma saya tak buat. Sebab saya bimbang dengar saja kata gitu. Dia asalnya sepupu saya yang perempuan, dia lah, dia perempuan, dia bawa bacang datang dengan saya punya makcik kan, bawa suami dia. Saya ingatkan Melayu, muka-muka jenis orang kata serani-serani ni kan, yang banyak kat Sentul orang tu, yang banyak gereja Sentul tu kan. Ha, dia kata keluarga situ lah tu. Keluarga dia. Jadi dia beritahu dia, saya asal Kristian sebenarnya ustaz. Dia kata lah. Dia kata Kristian ni syiar agama dia lah membuat atau menyambut birthday. Sambutan itu. Bukan ucapan tu, sambutan. Jadi kita dah terikut sebenarnya kan. Ha, jom kita pergi makan hari ni apa? Sambut birthday aku. Ini hadiah dia untuk birthday. Jadi lepas tu saya pun tak buat lah. Memang pun sebelum tak buat lah, lepas, sebelum kita tak buat, tapi bila anak-anak minta buat tu, saya tak beritahu tak payahlah kita buat macam syiar agama Kristian ni kan, tak nak bagi beza kita dengan orang-orang yang selain daripada orang Islam. Ha, takut ni lah ada orang dia kuat agama tapi sambut tahun baru Masihi ni, tu saya heran. Ha, ni saya cerita ni benda real, bukan benda yang saya kata reka-reka, tidak. Dia kalau kita buat amalan macam ni, amalan ni, bacaan bacaan Quran ke juzuk Masjid Haram ni, sambil kita letak sumbangan derma ni kan, macam tahlil lah kan. Oh, bid'ah kan. Tapi bila tahun baru dia pergi sambut dekat London tu, tu heran. Tahun baru ni kan Masihi kan. Ha? Kadang-kadang mungkinlah kita tak perasan benda-benda gini kan, mungkinlah dia tak perasan kan, ataupun mungkin dia perasan. Ha, tapi inilah, itu sebab itu kan,
Kan saya pernah kata lah kan, bila contohnya tahun baru Masihi kan, satu dunia cuti kan, tapi ada negara-negara tak cuti, negara Arab lah contohnya. Pasal bagi dia, dia kata tak concern lah benda ni kaitan dengan orang Kristian. Sebenarnya kan, dia bukan Saudi dia yang tak cuti satu Januari ni. Rasanya Iran sama juga, dia tak buat, dia tak ikut. Dekat ini semua Yahudi, apa ni, Kristian. Walaupun dalam masa sama, diorang pun lebih kurang Kristian juga. Lebih kurang. Amalan tu, amalan orang-orang itu dia tak buat. Itulah tu saya tak lah kan. Jadi kalau nak buat doa selamat, terpulang lah. Tapi bagi saya tak buat. Kerana tarikh lahir. Kerana tarikh lahir saja. Insaf kan dengar kan? Saya dengar pada dia cakap ni lah. Saya rasa mungkin juga dulu dia kuat Kristian pun, saya rasa. Sebab dia boleh tahu kalau cerita kan pasal mazhab-mazhab dalam Kristian. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allah aqibatul umur." Surah Luqman ayat 22. Dan barang siapa yang menyerah dirinya, tu maksudnya Islam tu. Tadi kita jumpa walahu aslama man fis samawati ni, wa may yuslim. Kalau tuan-tuan nak tahu kan, aslama ni kalau kita belajar bahasa orang putih tu macam past tense. Yuslimu ni maknanya present tense. Ha, itulah. Noun dia Islam kan. Asal wa may yuslim wajhahu ila Allah. Dan barang siapa yang menyerah dirinya, yakni Islam, kepada Allah, tu maksud Islam. Serah diri, tunduk, patuh kan. Sedangkan dia sebagai orang yang berbuat demikian, maksudnya dia melakukan kebaikan. Jadi kebaikan ni sebenarnya kan, nak dikatakan seseorang tu muhsin, iaitu melakukan kebaikan, ialah dia tunduk dan patuh kepada agama. Ada orang dia baik kan, dia dengan jiran dia baik kan, gotong royong, muka dia lah yang ke depan, tapi tak semayang, berarti dia tak baik lagi. Sebab dia tidak tunduk pada perintah Allah. Semayang ya boy, tak apa lah kan, letih kan. Tadi gotong royong masyarakat penting. Dia baik, tapi sebenarnya dia tak baik. Sebab dia tidak tunduk kepada perintah Allah Ta'ala. Dia segi nilai manusia dia baik, nilai segi Allah dia tak baik. Sebab tu ada orang kata kan, saya ni walaupun macam ni rupa, penting aku tak kacau orang. Memanglah tak kacau orang, tapi kau tak mengamalkan agama. Kamu tak kacau orang, tapi kamu tak mengamalkan agama pun tak boleh juga. Ada orang mengamalkan agama kacau orang, tak betul juga. Dia yang betul ni lah, mengamalkan agama otomatik dia tak kacau orang. Itu je kan. Tapi ada orang dia faham gitu. Dia faham gitu. Cuba tanya anak-anak muda yang main gitar berjalan kan. Dia lepak-lepak kan. Assalamualaikum dik, dah semayang belum? Kami tak semayang, main gitar-gitar di sini, tapi kami tak kacau orang kan. Dia anggap diri dia baik. Polis pun takkan saman orang macam ni kan. Kecuali kalau polis tu dia faham Islam, dan dia juga perlembagaan negara, polis yang bekerja tu pun negara Islam. Nak tak semayang, saman. Betul kan? Tak semayang, tangkap. Tapi dia tidak ada kuasa kan. Gitu je. Sebab tu dia tak menganggap itu satu kesalahan. Dia tak menganggap itu satu kesalahan. Sebab yang penting dia tak buat jenayah, tak ganggu orang. Dia tak ganggu orang. Ini satu pahaman yang silap. Lepas tu kita tengok Quran kan, Yuslim Muhsin. Maknanya Islam ni otomatik kalau kita ikut, jadi baiklah kita. Tunduk pada Islam, otomatik baiklah kita. Hari ni sebab orang tak baik, sebabkannya tak tunduk pada Islam. Dia tak baiklah. Korupsi, rasuah, macam-macam. Tak betul, sebab dia tak patuh pada agama. Maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada simpulan tali yang kukuh, dan hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Yang Quran kata, kalau siapa yang tunduk kepada agama, siapa yang melakukan kebaikan, itulah pegangan agama yang kuat, tali ikatan yang kuat yang sudah dipegang. Apa dia al-urwatul wuthqa di sini? Maknanya sudah berpegang kepada agama yang sebenarnya. Itulah kukuhnya pegangan agama ni menyebabkan seseorang itu dia yakin, dia percaya ini ajaran yang betul. Allah firman lagi, wa wassa biha Ibrahim, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun.
am kuntum